Okey, hadis yang terakhir pada hari ini. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum abshus salamu bainakum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman. Ada belief system. Belief system yang betul, ya. Iman ni belief system, sistem kepercayaan. Hanya kepada Allah kita akan kita bergantung, ya. Ke maknanya tidak akan masuk syurga sehingga kamu ada belief system yang betul, beriman pada Allah. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian mencintai. Mana saling mencintai, ada rasa sayang. Mau tak aku tunjukkan satu benda yang kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkan salam di kalangan kamu. Jadi bagi salam ni satu benda yang bukan saja mana sunnah pahala semata-mata, dia melahirkan kasih sayang. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, ya. Kita mungkin tak rasa dekat negara kita sebab mungkin salam tu jadi budaya. Kita datang rumah abang kita, adik kita, kawan kita, kan. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Kaya tu, kan. Okey. Jadi macam biasa macam tu, kan. Tapi perkataan salam ni, kalau ibu-ibu kakak berjalan ke negara-negara orang yang bukan Islam, tiba-tiba orang bagi salam, terus ada satu ikatan. Kita pergi mana-mana, kan. Saya satu hari pergi ke China, kan, yang tak ada siapa-siapa pun dengan saya. First, bermula saya pergi tahun maknanya hujung 90-an. Waktu tu first AirAsia buat penerbangan ke Macau. Saya kata, murah ni tiket ni, kan. Saya pun beli, patutnya berdua, kawan saya tak datang, seorang saya pergi ke sana. Sampai sana saya masuk ambil visa China kat sana, masuk China seorang-seorang, yang waktu tu saya tak tahu, zero knowledge apa benda China tu. Sampai dekat Guangzhou, sekarang Guangzhou dia biasa dah kita pergi, kan. Rupanya ada makam sahabat Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Adik Sa'ad bin Abi Waqqas, makamnya ada di sana. Pengislaman dulu waktu zaman selepas Rasulullah SAW, ada dua kerajaan yang berjaya diislamkan dan ada dua laluan yang berjaya diislamkan. Kerajaan Rom dan juga Parsi, laluan sutra dan laluan rempah. Spice route dan juga silk route. Kita ni laluan rempah, kita panggil. So laluan rempah ni dipimpin oleh Abi Waqqas. Laluan sutra dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Makamnya ada di Yugur. Yugur Cina. Jadi diorang jumpa kat tengah-tengah dekat Xi'an. Dulu Xi'an ni ibu kota Cina sebelum Beijing. Beijing baru kurun 15-16, dulu Xi'an. Xi'an ni betul-betul central China ni, Xi'an, Beijing dah ke utara dah sebenarnya. Okey. Jadi saya sampai ke sana, saya nak makan, tak jumpa kedai Muslim. Sampai saya nampak orang macam kopiah-kopiah kecil, saya beri salam. Assalamualaikum. Dia berjawab, Waalaikumsalam. Ui, Islam, kan. Dah cakap macam mana ni? Belajar sini. Padahal tak kenal, dia pun mungkin ada urusan dia dengan bagi salam. Teman ke saya makan, tengok macam kebulu saya makan. Kan? Lepas tu dia kata, sahabu. Apa pula sahabu ni? Sahabu. Rupanya dia panggil sahabat tu sahabu. Dia ajak saya pergi makam sahabat Abu Waqqas. Bukan situ ada masjid, ada banyak kedai makan Muslim. Baik, maknanya bagi salam tu terus berkait sebab kita punya belief system yang sama. Itu keimanan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kalau saya jumpa masyarakat Muslim, orang sana kalau bagi salam yang bukan ada background agama ni, dia punya lahjah lain, slang dia lain. Dia akan bagi salam, assalamualaikum. Ush, aku nak jawab macam mana ni? Waalaikumsalam ke waalaikumsalam ni? Macam mana, ikut lahjah dia lah. Waalaikumsalam. Musalman. Islam ni. Waalaikumsalam. Kalau pergi Xi'an tu dah ada masjid 1200 tahun ni umur dia. Dia azan, makhraj hujung semua bunyi.
Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ada hei pula. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada pula. Hayya 'alas salata. Ada pula bunyi. Hayya 'alal falah. Ui, belakang ada bunyi. Kasih ada. Tapi bagi salam, masya-Allah, terus macam gini. Mana-manalah kalau kita pergi kat Europe ke kat mana ke. Ha. Jadi memang betul lebih sebut eh. Absyus salam bainakum. Maknanya selalulah sebarkan salam. Okey, saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Insya-Allah panjang umur dan rezeki, jumpa lagi. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.